Sebab itu, hang itu dekat ikin Muzah baca ayat Quran kan surah Al-Baqarah 129 tak silap. Ya. Wa may yu'til hikmah. Kan barang siapa yang Allah berikan hikmah. May yu'til hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa yang Allah berikan hikmah, sesungguhnya Allah telah berikan kepadanya kebaikan yang banyak. Kita lebih senang kalau dalam setiap kejadian, keadaan, anak-anak kita boleh mencungkil hikmah. Anak-anak kita bertemu titiknya dengan apa? Kembali kepada Allah. Itu lebih baik, tuan. Kalau dapat ya Allah kejayaan melangit sampai jadi profesor, 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 tapi tak pernah bertemu titik untuk kembalikan hidupnya kepada Allah, cakap ibu mana yang senang hati? Tapi kalau dari segi akademik, tak adalah ya Allah pencapaiannya excellent sangat, tapi tiap-tiap yang Allah beri, dia jadi hamba yang bersyukur, sujud pada Allah, kembali pada Allah, ingat dengan Allah. Allahu Akbar, itu adalah hikmah. Faqad utiya khairan kathira, itu jauh lebih baik daripada kita mengukur dengan semata-mata pencapaian-pencapaian akademik dan sebagainya. Kalau excellent akademik, excellent, kemudian memang excellent juga spiritualnya, itu anugerah yang sangat hebat. Jadi kita ni didik anak, tuan-tuan. Kan kita dah 40-50 tahun hidup, kan ada banyak benda kita belajar, kan. Jangan jadi tak matang, jangan jadi macam budak. Kita dah Allah uji macam-macam, tuan-tuan. Kita nampak apa nilai hidup yang sebenar. Kata anak-anak, Umi dah buka straight A dah lalu. Sampai dia tak ingat dah berapa banyak huruf. Kalau tanya, entahlah tak ingat dah sikit Umi. Macam huruf ada rasa. Ya? Tapi ya Allah, bertenang, bertenang. Allah Maha Tahu menyusun hidup masing-masing. Dan sekarang bila masuk UPU, anak tu dah muda. Kenapa? Bidangnya lebih sikit, lebih kecil. Sebab tengok pada kenayakan yang dia lepas. Nah, jadi tak payah nak perasan sangat. Kejap nak jadi doktor, kejap nak jadi peguam, kejap nak jadi ni. Tengok pencapaian tu apa dia. Dia akan dengan sendiri, dia akan, ya. Kalau UPU punya sistem, dia akan tolak dah. Oh, yang UP tolak. Dah makin kecil, makin nampak ke mana kita nak pergi. Makin nampak dah, subhanallah, bersyukur dengan Allah. Subhanallah, bestlah tuan-puan, bersyukur dengan Allah. Dan bila dengar, ya anak orang tu, anak kawan kita dapat berapa, dapat 11 A plus, alhamdulillah. Mudah-mudahan dia juga jadi hamba Allah yang bersyukur. Takkan kita nak sakitkan dia dengan kedengkian kita? Sedangkan kita bersahabat dengan dia kerana Allah. Buktinya apa? Kita senang dengan setiap nikmat yang dia terima. Dan kita rasa sakit sekiranya dia menerima musibah dan ujian. Sebab tu saya kata, untuk dapat persahabatan kerana Allah, nak merealisasikannya harus ada qalbun salim. Orang yang ramai kawan, ramai sahabat, yang jaga silaturahim, Allah uji hati dia, tuan-tuan. Banyak sangat uji kaji dia. Hati selalu masuk makmal. Untuk apa? Untuk dibersihkan. Orang-orang yang tak nak berkawan, tak nak bersedara, tak nak jaga ukhuwah, perasaan dia lebih. Dia ingat zikir dia banyak sangat. Dia ingat ibadah dia banyak sangat. Tapi baru keluar daripada pintu rumah, dia mulai rasa resah dengan apa? Kerana manusia keliling. Padahal Allah mengganjari setiap kesabaran kita dengan ganjaran yang berlipat kali ini. Jadi best tak berukhuwah kerana Allah? Seronok. Kenapa seronok? Sebab hati kita akan dibersihkan. Alhamdulillah. Ya, ya Allah, kita akan bertemu dalam hubungan dengan orang yang tanam dua muka. Alhamdulillah. Nak tahu kita ni baik tak baik, sabar tak sabar, jumpa dengan orang macam itu. Baru tahu baik tak baik. Sebab kualiti kebaikan kita tu, tuan-tuan, dia ada tahap dia. Ada orang hanya boleh berbuat baik dengan orang yang berbuat baik dengan dia. Orang buat baik dengan dia, dia buat baik. Tapi ada orang, tuan-puan, dia boleh buat baik dengan orang yang buat jahat kan? Subhanallah. Lebih besar kualiti. Ya, kesucian jiwa orang yang boleh menyantuni orang yang tidak menyenangkan. Atas nama apa? Nak cari keredaan Allah. InsyaAllah nanti kasih sayang dia kerana Allah tu akan mengubah sahabat yang tidak baik. InsyaAllah. Jadi itu yang pertama. Iaitu orang yang qalbun salim. Ustazah nak bacakan surah Muhammad ayat 29 dan 30. Nanti tuan-puan boleh rujuk ya. Ustazah baca maksud dia tu.
Ayat dia bermula dengan am hasiballadzina fi qulubihim marad. Apakah orang-orang yang di hatinya ada penyakit? Ya. Tengok ayat ni. Subhanallah. Surah Muhammad 29:30. Apakah orang-orang yang di hatinya ada penyakit? Siapa hati ada penyakit? Angkat tangan. Nah, ini baru tengok ayat dia sampai habis ya. Tanya tak aku. Ya. Okey. Apakah orang-orang yang di hatinya ada penyakit mengira an la yukhrijallahu aghnahum? Apakah orang-orang yang dalam hatinya penyakit mengira Allah tidak akan mengeluarkan, menampakkan penyakit yang ada dalam diri kita? Dia diam. Ya, bukan main buat muka manis ni. Ya. Kalau keluar rumah, ya Allah, cun melecun keluar rumah. Okay. Jumpa dengan orang yang baru kita umpat lumat semalam, umpat dia. Tapi bila jumpa, apa khabar kak? Eh, sukanya kita jumpa kak. Macam kata, padahal sekarang dia umpat orang tu. Ya. Ha, ini untuk orang macam ni ayat ni. Apakah orang-orang yang di hatinya ada penyakit mengira Allah tidak akan menampakkan penyakit atau kedengkian mereka? Ingat Allah nak, Allah akan simpan dia yang dalam tu. Walau nasya'u la ara'ainakahum, dan sekiranya kami kehendaki, nescaya kami akan pamerkan kepadamu sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dan tanda-tanda yang ada pada mereka, dan engkau akan kenal mereka daripada nada bicaranya, dan Allah Maha mengetahui perbuatan mereka. Dalam hubungan kita dengan manusia, akhirnya kita akan tahu tuan-tuan, orang yang ada penyakit dalam hati. Kalau kita yang ada penyakit dalam hati, dengki dengan orang tu, sakit hati dengan orang tu, busuk hati dengan orang tu, sikit hari lagi kalau Allah nak tunjuk, Allah akan tunjuk. Ini satu ancaman Allah supaya kita tu bersukuh-sukuh menjaga kesucian hati. Tengok Allah kata apa dalam ayat ini. Fala'araftahum bisimahim. Kamu akan tahu mereka pada air muka mereka, pada tanda wajah mereka. Kamu akan nampak. Betul tak tuan-puan? Kadang-kadang akhirnya akan terpamer juga. Ya, bila kita tengok, ya Allah, orang yang hatinya bersih boleh bersyukur, boleh bergembira dengan nikmat yang kita ada. Tapi heran sahabat kita yang seorang itu, tiba-tiba air mukanya berubah. Ya, Allah boleh tunjuk. Wala ta'rifannahum, dan kamu akan kenal mereka pastinya. Kalau tengok pada ayat ini ada ada macam la kat situ, demi sesungguhnya kamu akan dapat mengenali mereka fi lahnil qaul, pada nada bicara mereka. Ya. Dia tu anak dia tu pandai, ya Allah. Dapat 10 A. Alah, apa nak heran menu? Ya, tuan nak jawab. Apa nak heran 10 A? Orang lain 25A pun ada. Padahal puas dia cari cok khabar, tak ada yang 25A tahun tu kan. Ya Allah, lain macam lah punya akak tu bercakap. Ya, filah ni kau. Nada bicaranya kita akan tahu hatinya ada kebusukan. Allah Allah.